Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Mutia, channel tentang jalan-jalan dan kulineran baik yang bersejarah atau yang populer. Video kali ini kita terinspirasi dari video Opung dan Onti yang lagi berliburan di IC Journey. Gimana, seru kan Onti dan Opungnya bermain di IC Journey? Yang belum nonton ada di playlistnya Wisata Provinsi Sumatera Utara. Jadinya kami pergi nih bermain wisata air di kolam renangnya Waterfalls-nya Dharma Wangsa. Lihat keseruan kami ya di Waterfalls-nya Dharma Wangsa. Sebelumnya boleh nih dukungannya like, comment, subscribe. Terima kasih. Selamat datang kembali di channelnya Mutia, jalan-jalan dan kulineran. Akhirnya kita pergi nih ke kolam renangnya Dharma Wangsa. Yang beralamat di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kelurahan Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari sekitar Bekasi ke sini sekitar 20 menit. Udah lama juga nih kita tidak bermain air di kolam renangnya Dharma Wangsa. Alhamdulillahnya sekolah lebih cepat pulang daripada biasanya dan cuaca mendukung. Maklumlah untuk kota Bekasi biasanya seminggu ini hujan baik pagi ataupun di sore hari. Untuk teman-teman di kota lain boleh nih tulis komentarnya untuk cuacanya hujan atau cerah ya. Saat ini kita lagi beli ban harganya Rp10.000 saja ditambah depositnya Rp10.000 saja. Di akhir pulang kita dikembalikan lagi uang depositnya Rp10.000. Karena sudah lama tidak bermain air, akhirnya pun Nur dengan segera bermain air. Walaupun bajunya belum diganti. Untuk kolam renang Dharma Wangsa memiliki 3 tempat. Pertama, kolam bulatnya. Yang kedua, kolam olimpiknya untuk orang dewasa. Yang ketiganya, kolam slide-nya. Selain bermain air dari Mbak Google, untuk berenang juga banyak manfaatnya. Seperti menyegarkan jantung. Yang kedua, melatih pernapasan. Aktivitas olahraga renang juga baik untuk mendukung peningkatan fungsi kognitif atau fungsi otak untuk anak. Termasuk juga kemampuan berpikir, mengingat hingga belajar. Selain itu juga, berenang dapat membuat anak lebih tinggi. Dan berenang juga bisa meredakan stres. Kita bisa berliburan juga bersama anak untuk kekerapan kita bersama anak dan juga anak senang bermain air. Kita juga senang. Untuk dapat ASI yang lebih maksimal, kita bisa belajar bersama para pelatih berenang. Boleh nih ditulis komentar siapa yang pelatih atau yang bisa berenang. Kita ikutin yuk keseruan Nur bermain di kolam renang Dharma Wangsa. Boleh nih dukungannya like, subscribe, dan komen. Siap-siap. Kamu siap-siap 3, 2. Wah, kelamaan. Yeah.
Belum mau pulang kalau belum naik plesetan yang berwarna hijau itu. Tenang, aman kok. Kita juga pakai ban untuk pengamanan kita. Kita ikuti yuk. Naik tangga. Cukup tinggi juga nih tangganya. Mana mau? Sebentar. Guys, dari atas. Ini pemandangan sekitar Dharmawangsa. Ini tingginya ini. Lu. Ayo bareng. Handphoneku gimana? Terdulu deh. Iya, udah cepet. Aku tungguin sana dulu. Nah. Jalan. Giliran giliran siapa nih? Nggak usah. Gimana seru nggak di atas? Gimana perasaannya di atas? Bermain plosotannya. Sudah berapa kali dia naik plosotannya? Ini adalah salah satu tempat favoritnya main plosotan di kolam renang Dharmawangsa. Akhirnya saya mencoba ikut bermain plosotannya, walaupun hanya sekali saja. Rasanya itu di hari atas kelihatan tinggi, di tengah-tengah kita mau hampir jatuh dengan bantuan air tadi. Kami sudah selesai ya, kapan-kapan kita main kesini lagi. Untuk kegiatan Nur sampai di sini dulu ya di Dharmawangsanya. Makin nanti sore makin nambah nih. Selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton. Selamat aktivitas kembali. Mari ke kolam renang Dharmawangsa. Assalamualaikum.